Detektif Nobita. Nobita, ada telepon dari Sunio nih. Kamu bisa ke rumah aku nggak? Aku punya sesuatu yang menarik loh. Ada apa sih lagi enak-enak tidur? Panasnya. Memangnya apa yang menyenangkan? Aku tahu. Kamu tahu? Tahu apa? Ayo, silakan masuk. Sesuai janjiku tadi, sekarang aku akan menjelaskan apa saja yang Nobita lakukan hari ini. Singkatnya, aku sudah punya kesimpulannya. Apa iya kamu benar bisa seperti itu? Nobita, sewaktu aku telepon kamu tadi, kamu sedang tidur siang kan? Kok kamu bisa tahu? Saat dalam perjalanan ke sini, dari kananmu ya sengaja menginjak genangan air di jalan kan? Setelah itu kamu lari mengejar anjing ke sini. Kamu tadi lihat ya? Kok bisa tahu sih? Iya, kenapa kamu tahu, Sunio? Kalau sudah tahu ilmunya sebenarnya mudah kok. Coba kalian lihat di sekitar mulut Nobita. Pasti ada bekas air liurnya. Kemudian, di sepatunya ada bekas tanah merah. Di daerah sekitar sini, tempat yang ada tanah merahnya, hanya di jalan yang sedang diperbaiki tidak jauh dari rumahku. Kalau soal anjing? Saat datang ke sini, napas Nobita terengah-engah. Sama seperti Nobita lari cepat-cepat karena terlambat berangkat sekolah. Tapi dari wajahnya dia ketakutan. Tapi bagaimana kamu bisa memprediksi itu? Aku ini hanya belajar sedikit kok dari buku ini. Tapi ya karena aku memang berbakat sih. Detektif? Ya, kalau orang yang tidak punya bakat sih, cuma saja baca buku seperti ini. Kalau kalian punya sesuatu yang sulit dipecahkan, silakan datang saja pada aku ya. Apanya yang menarik? Baru detektif pemula saja. Aku juga mau jadi detektif. Pinjamkan sesuatu, Doraemon. Alat yang seperti apa lagi? Apa saja, pokoknya keluarkan alat detektif. Apa saja? Iya, aku mengerti. Baiklah. Asosiasi Kaca Pembesar Detektif. Asosiasi? Kedengarannya sulit sekali. Tidak, sebenarnya mudah kok. Misalnya, coba kamu sembunyikan dorayaki ini di mana saja. Nanti aku cari dengan menggunakan kaca pembesar ini. Silahkan kamu sembunyikan di mana saja ya, Nobita. Tapi jangan yang mudah ditebak ya. Di mana ya? Sudah belum? Belum! Oh iya! Sudah! Nah, dicari dimanapun pasti tidak ketemu. Pasti ketemu. Di akhir gambar akan kelihatan. Akhir gambar? Dorayaki milikku disembunyikan di mana? Dorayaki itu bulat. Bulat seperti bulan. Bulan seperti nilai nol. Apa hubungannya mencari dorayaki dengan nilai nol? Tunggu dulu, kita lihat sampai selesai. Nilai nol punya Nobita. Benar sekali, hebat. Benar ketemu kan? Tapi dengan bantuan alat ini aku bisa jadi detektif. Kembalikan dorayakiku. Jahat, sebel aku. Oke. Gawat, gawat. Pelanggan pertama nih. Loh, kamu mau kemana? Ke kantor detektif Monikawa. Aku juga detektif kok. Lihat kaca pembesar ini. Maaf, tapi aku tidak yakin denganmu. Setidaknya kamu lihat dulu dong, Shizuka. Nobita keterlaluan. Kamu mau merebut tamuku ya? Silakan. Masuk dulu ceritanya di dalam. Tidak usah, ceritanya di sini saja. Dompetku terjatuh di jalan. Apa kamu bilang? Itu sih masalah serius. Kalau kasus dompet jatuh, kemungkinan ditemukan orang lain itu sangat besar. Ini serius loh. Sekarang coba ceritakan kronologisnya.
Terakhir kali aku lihat itu sewaktu pulang dari departemen store. Mungkin sewaktu aku turun dari bis. Aku yakin dompetnya jatuh di sana. Oh, begitu ya. Itu kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 11. Lalu jumlah uang dalam dompetnya? 560 yen. Kalau sama aku lebih mudah loh. Dompetnya si Suka ada di mana? Dompetnya si Suka? Dompetnya punya si Suka? Itu sih sudah pasti kan? Dengar dulu kelanjutannya. Si Suka suka mandi. Kalau apa hubungannya mandi dengan dompet? Nanti juga kamu tahu. Dengarkan dulu sampai selesai. Bak mandinya berubah jadi bis. Di samping bis ada papan water. Ternyata di halte bis. Loh, kok tidak ada? Ah, kalau kita mendengarkan Nobita, kita hanya buang-buang waktu saja. Biar saja, aku yang pertama akan menemukannya. Kok aneh ya? Sebenarnya alat ini bagus atau tidak sih? Jalan yang tadi dilewati oleh Shizuka, pasti jalan yang dilewati oleh banyak orang kan? Menurut perkiraanku sih di sini, dompetnya sudah tidak di halte karena sudah ditemukan orang lain. Maka dari itu, orang yang menemukan dompet di halte pasti membawanya ke kantor polisi. Benarkah? Permisi, saya menemukan dompet ini terjatuh di halte bis. Benar kan? Katanya Suneo berhasil menemukan dompet si Suka yang hilang ya? Dia seperti Sherlock Holmes ya? Kalau aku sudah berhasil membantu orang dengan alat ini sekali saja, aku pasti akan terkenal. Hei, Jayan! Ada di rumah tidak? Kasusnya sedang tidak di rumah. Padahal, tadi itu sedang aku suruh dia menjaga toko. Dia malah pergi entah kemana. Jayan, ada di mana? Jayan? Jayan seperti gorila. Apa kamu bilang gorila? Nobita, aku akan ingat ini. Lagi-lagi aku gagal. Tidak ada jalan lain selain meminta tolong Doraemon. Tapi sekarang dia sedang marah. Tidak akan aku maafkan. Ini aku belikan dua dorayaki sebagai ganti yang tadi. Aku maafkan deh. Aku minta maaf soal yang tadi ya. Tapi aku lagi kesal nih. Ini gara-gara Sunio si detektif itu. Oh, gara-gara itu. Ayo kita lihat. Apa benar kamu yang bernama Sunio Honekawa si detektif itu? Iya, itu aku. Apa ada yang bisa aku bantu, Paman? Ya, sebenarnya. Silakan ceritanya di dalam saja. Sombong, gayanya seperti detektif sungguhan. Sabar dulu. Wah, koin emas yang dicuri. Koin emas yang dicuri. Walaupun koin emas itu benar dicuri, tapi pencurinya hilang tanpa jejak seperti asap. Malam tadi, aku jadi terbangun dari tidurku karena mendengar suara orang sedang bertengkar di bawah. Suara itu terdengar dari ruang kerja di rumahku. Tapi aku langsung buru-buru masuk ke sana. Saat aku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Saat itu koin emas itu masih ada. Tidak ada yang berubah, sehingga aku kembali tidur. Saat pagi harinya, kotak tempat aku meletakkan koin emas itu hilang tanpa jejak. Sepertinya ini kasus yang menarik ya. Wah, enaknya si Suneo itu. Mula-mula aku ingin melihat posisi kamar Paman dulu, baru kemudian ruang tempat penyimpanan koin emas itu. Paman juga mendengar suara orang berkelahi kan? Itu pelakunya lebih dari dua orang. Aku juga barusan berpikir sama dengan dia. Tapi masalahnya dari mana pencuri itu masuk? Keamanan di sini kan ketat. Jendela-jendela juga selalu terkunci rapat. Kalau ada yang berkeliaran di sekeliling rumah ini, pasti orang itu terlihat oleh para penjaga rumah ini. Dengan kata lain, ruangan ini terlindungi dengan sempurna. Aku jadi bingung kalau tidak lewat pintu dan jendela, masuk dari mana? Apa mungkin pencurinya hantu? Aku juga sudah menghubungi polisi. Mereka juga bingung. Kalau menurut tuan detektif, apa kemungkinannya? Coba lihat aja sini, dia tidak tahu. Sebenarnya ini bukan kasus yang sulit. Pelakunya adalah orang yang biasa bebas keluar masuk dengan sebuah pintu. Itu kemungkinannya. Memangnya ada orang seperti itu? Oh, ada. Pelakunya orang yang selalu membawa pintu kemana saja. Kamu jangan seenaknya menuduh ya. Tuh, betul kan?
Itu tidak benar, Paman. Kami bukan pencuri koin emas itu. Tidak mungkin. Baiklah, apa kalian sendiri bisa menemukan pencuri yang lain? Bisa kok. Koin emas yang hilang ada di mana? Koin emas adalah uang. Yang banyak uang adalah Suneo. Jadi apa pencurinya Suneo? Belum, masih ada lanjutannya. Suneo kakinya pendek. Apa-apaan sih? Biar aku lanjutkan. Tapi yang kakinya lebih pendek aku. Koin emas itu ada pada Doraemon. Jeng-jeng. Jadi pelakunya adalah aku sendiri. Maaf, bukan aku. Aku mohon percayalah padaku. Tentu saja aku percaya. Tapi kalau begitu pencurinya siapa ya? Kami berjanji akan menyelidikinya malam ini, Paman. Siapa pencurinya tidak masalah. Yang penting aku ingin koin emas itu kembali padaku. Aku ucapkan selamat menyelidiki ya, detektif dengan kaca pembesar. Bagaimana kita mencarinya? Aku juga bingung nih. Oh iya. Penting pencari barang hilang. Aku ingin memancing sebuah koin emas yang hilang tadi malam. Asal ada alat ini, semua barang yang hilang pasti bisa ketemu lagi. Sebentar lagi koinnya pasti ketemu. Lama sekali. Kok aneh ya? Apa? Berarti di seluruh dunia barangnya tidak ada. Mana mungkin begitu? Kalau barangnya dicuri sudah pasti dibawa orang lain kan? Jadi sudah pasti barangnya itu masih ada. Seharusnya begitu. Jadi sekarang bagaimana ya? Hai Susuka. Kamu main ke rumahku saja. Saat ini Nobita dan Doraemon pasti mereka sedang bingung. Koinnya sudah ditemukan belum? Ayo kerja yang cepat. Bagaimana ini? Bagaimana? Oh iya. Sekarang kita kembali ke waktu sebelum koin emas itu dicuri. Lebih baik kita bisa menangkap pencurinya sekalian. Koin emasnya ada. Masih ada kok. Kira-kira pencurinya seperti apa ya? Nanti juga kita akan tahu. Tapi siapapun itu, dia pasti pencuri yang sangat ahli. Aneh ya? Aku ngantuk, Doraemon. Sabar, seharusnya pencurinya sebentar lagi datang. Ini gara-gara kamu menggunakan alat aneh. Enak saja, alat ini tidak aneh, tahu? Buktinya saja kaca pembesar itu bilang kalau kamu pencurinya. Justru pertama kali yang selalu minta yang aneh-aneh adalah kamu, Nobita. Seenaknya saja menyalahkan aku ya. Siapa di situ? Loh, tidak ada siapa-siapa. Mungkin barusan aku sedang mimpi. Kok aneh ya? Kita sudah berjaga semalaman, tapi tidak ada pencuri yang datang. Kalau begitu, setidaknya kita bisa mengembalikan koin emas ini pada pemiliknya. Semua pasti sudah menunggu, Doraemon. Kita sudah melakukan kesalahan. Karena aku mengambil koin yang tadi malam, pantas saja koin yang sekarang hilang. Pantas saja tidak bisa dipancing. Karena kita menggunakan mesin waktu. Koin itu sudah hilang di zamannya. Jadi sebenarnya koin itu tidak pernah dicuri. Aku pikir yang kita lakukan ini benar-benar ceroboh ya. Entah bagaimana sebaiknya kita menjelaskannya. Aku tidak mau tahu.